alihi wa ashabi ajma'in rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat sekali lagi meneruskan kuliah kita, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita hidup dalam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala amat kasih dan amat sayang kepada hamba-Nya. Tidaklah dikiranya sama ada kita itu orang yang beriman ataupun tidak, orang yang fasik atau orang yang bertakwa, sama saja. Bertakwa pun dia dapat makan, tak bertakwa pun dia dapat makan. Orang baik pun dapat minum, yang tak baik pun boleh minum. Orang yang maksiat pun kaya, kadang-kadang orang yang tak maksiat pun tak kaya pula. Allah Ta'ala sayang. Siapa yang berusaha lebih, dia belilah. Tetapi yang paling penting bukan pemberian itu sebenarnya, kerana yang dipandang, yang dilihat, yang diperhatikan, yang direnungkan ialah yang memberi nikmat. Kalau banyak, banyaklah. Kalau sedikit, sedikitlah. Pasal yang penting kasih itu sebenarnya. Sebab kita ada anak kecil, demam dia, dia nak makan aiskrim, dia batuk, mak beri atau tidak, mak tak beri pasal takut batuk lagi. Adakah sayang sangat? Berilah, biar dia. Kan salah mungkin. Itu sebab kadang-kadang bila kita tak dapat, tak boleh kita kata Allah Ta'ala tak sayang kita. Saya doa dah siang malam, siang malam tak dapat. Dia marahkan Allah Ta'ala, sudah. Sedangkan dia tak tahu mengapa Allah Ta'ala tak beri, kerana Allah Ta'ala kalau beri ni dia berbahaya. Jangan ada. Kalau dah duit banyak, nak mengaji pun payah. Dah hilang dah banyak, mengaji buat apa lagi? Maka Allah Ta'ala tak beri itu, Allah Ta'ala tahulah mengapa begitu. Maka demikian, kalau kita sakit, Allah Ta'ala tak sayang. Allah Ta'ala sayanglah bagi sakit tu. Pasal duduk rumah dia, ramah. Kalau nak mati, banyak mirip. Kalau sihat, tak wirik dia. Cakap pun lain, jalan pun lain. Maka nikmat dan musibah itu terbahagilah kepada berbahagian. Kalau nikmat, ada tiga bahagian. Nikmat terbahagi pada tiga. Yang pertama dipanggil nikmatul jazak, nikmat Allah Ta'ala kerana balasan. Maksudnya Allah Ta'ala memberi kita nikmat atau kesenangan atau kekayaan atau ketenangan atau keberkatan kerana balasan Allah kepada kita. Ujarnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan warzuqhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nanti Allah beri ia jalan keluar dan Allah beri ia rezeki yang tak terkira-kira. Maknanya, oleh kerana kita beramal, beribadat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kita nikmat. Nikmat di sini bukan mesti duit. Nikmat di sini ialah sihat, lapang. Itu yang paling mahal. Kalau duit banyak, tak sihat, nak buat apa duit tu? Duit banyak, makanan banyak, tengok
nak makan, entahlah tak lapar. Nak buat apa? Mana mahal? Mahal sihat ke mahal duit? Satu hari Harun Rashid ditanya orang, sekiranya satu ika nanti tuan duit banyak, duit banyak, tetapi air tidak ada. Air ada segelas, berapa harga air? Setengah negeri ini kita beli atau tidak? Kalau tak dibeli air itu tadi, mati dia. Separuh negeri itu nak jual ini dengan satu gelas air. Jual tak? Beli tak beli? Harganya separuh negeri. Tak minum mati, dibeli segelas air. Tak minum. Tak minum? Nak buang air kecil pula tak boleh. Saya ada ubat nak buang air. Harga apa? Separuh lagi negeri ni. Dia beli atau tidak? Dia beli. Habis satu negeri dengan air segelas dan ubat pil sendiri. Mana mahal? Mahal tak? Mahal sehat. Gitu ceritanya. Dia tak jual lagi dia. Nak ceritakan. Maka yang diminta pagi-pagi, Allahumma ini timan hadait wa'afini timan hadait. Yang kedua tu, ya Allah, beri aku hidayat sebagaimana orang-orang yang kau beri hidayat, dan sihatkan aku. Wa'afini, afiatkan aku, sihatkan aku sebagaimana orang-orang yang kau sihatkan. Nombor dua, pertama hidayat yang paling penting, yang kedua sihat. Rabbi fili warhamni warfa'ni wajburni wazukni wahdin wa'afini. Minta lagi sihat. Kita minta sihat dalam layang. Nah, kan mustahak sihat. Maka nikmat itu. Itu nikmat orang yang rajin lupa. Nikmat sihat itulah. Itu sebabnya bila kita nak tahu pentingnya sihat, waktu sakit itu rasa nikmatnya. Sihat tu apabila kita sakit. Kalau tak sakit-sakit langsung-langsung, kita bimbang jadi Fir'aun. Fir'aun tak sakit-sakit. Demam tidak, batuk tidak, menggaru pun tidak, gatal pun tidak. Fir'aun tak pernah menggaru, tak pernah gatal, dia menggatal saja. Itu je lah. Itu sebabnya dia mengaku sebagai Tuhan tu. Mengaku sebagai Tuhan kerana tak pernah sakit. Nah, itu kadang-kadang kita bila dapat sakit tu, alhamdulillah sakit juga. Tak sakit kita payah nak menyebut Allah. Sebut juga sekali-sekali. Bila sihat, bila sakit, duk hitam, Allah, Allah. Kan teruk tu. Bila sihat, terlanggar batu, oh sorry, sorry kat batu. Maka demikian, balasan yang pertama, balasan. Kerana kita ni orang beramal. Kita kalau nak sihat, kita rajin-rajin membaca doa untuk sihat. Untuk sihat. Maksudnya, kita baca doa dalam Al-Quran pada Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana. Ya Allah, panjangkan umur kami dan sehatkan badan kami. Ya Allah, dalam perkenan tu Allahumma tawil umurana. Tak boleh tu. Allahumma tawil a'marana. Kalau umurana maknanya gusi. Ya Allah, panjangkan gusi-gusi kami. Nak buat apa gusi panjang? Kalau makbul tak berat kisah ni. Baca Allahumma tawil akmarana atau umurana boleh. Umurana fit ain min ra, umuran jangan umurana tak boleh. Wasahih ajsadana, sihatkan badan kami. Jadi makna kita dapat nikmat
kerana balasan. Sebab kita rajin-rajin pagi-pagi sembahyang duha. Untuk apa? Untuk memberkati rezeki kita. Habis yang pertama. Itu nikmat apa nama tadi? Nikmatul jaza. Yang kedua, nikmatul bala. Nikmat sebagai cubaan. Dapat kekayaan, dapat kesenangan, Tuhan test kita. Setakat mana sanggup menerima cubaan kesenangan itu. Itu sebab di akhirat besok, empat golongan akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, soal mengapa awak tak beramal? Mengapa awak tak beribadat? Saya ni sakit siang malam, siang malam. Nabi jawab, Allah tak jawab. Nabi Ayub pun sakit, beramal siang malam, siang malam. Nabi Ayub tu tengok ya, dia orang kaya, harta banyak, binatang ternakan banyak, anak pun ramai anak, 6 ke 8 kan, 6 senang lenang. Tetapi Nabi Ayub kuat beramal. Sampai iblis pun pening kepala tengok Nabi Ayub tu. Orang senang beramal sungguh. Akhirnya Allah Taala test dia. Sakit, ranapkan semua harta dia. Dia senyum saja. Meninggal anaknya 6-6, dia senyum juga. Sakit dia, lagi kuat beramal. Pasal iblis kata, Ayub ni beramal pasal dia senang. Kalau sakit belum tahu lagi. Habis harta ranap, terbakar habis kebun dia. Cubaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak takut. Apa kata isteri dia? Wahai Ayub, berdoalah kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kau ni sihat. Kata Nabi Ayub, cuba kau fikir balik. Kita senang berapa lama? Susah berapa lama? Kita senang 18 tahun. Susah? Okey. Kita senang 80 tahun. Susah baru 18 tahun, baru 18 tahun. Kalau kau suka, kau tunggu, tak suka kau pergilah. Isteri tinggalkan dia. Isteri Nabi Ayub pun tinggal Nabi Ayub. Akhirnya sihat juga di akhir. Jadi maknanya itu cubaan kuasa Allah. Jadi kita ni kadang-kadang Tuhan beri ke cubaan. Bagi senang sikit menyombong pun lah. Jadi banyak saudara mara datang pun tak suka dia. Pagi orang saudara mara datang, Assalamualaikum. Nak minjam dah tu. Dah terasa dah. Tuhan bagi cubaan. Jadi maknanya dapat nikmat, Tuhan test takat mana sanggup menerima nikmat. Ada orang tak sanggup. Kita lihat kelakatu. Kelakatu tu dulu tak ada pak. Dia tengok langit, nampak bulan. Berangan-angan lah nak tengok bulan tu tadi. Minta Allah Ta'ala ke pak. Kalau berilah dia ke pak, dia pun boleh terbang. Ke pak tu pun sementara dia nak tengok bulan kan. Naik, rupanya sangkut ke lampu panjang. Dia kata bulan lah. Tengok-tengok, inilah bulan dekatnya. Apa pun tak ada, dia pun turun. Turun-turun, dia menyesal. Buka kepak dia. Dia pun jalan, betul kekok. Kemana ni aku pun tak tahu, dia kata. Akhirnya makan cicak, mati. Makna kalau tak dapat kepak kan aman dia. Sangkut dalam panjang. Tuhan beri dia cubaan. Tak sanggup juga dia. Kita pun tu. Sebab dia lihat, yang pertama Nabi Ayub, yang kedua, mengapa kamu tak beramal? Saya ni senang lenang, tak sempat juga beramal. Oh, Nabi Sulaiman pun senang lenang. Yang ketiga, mengapa tak beramal? Saya ni orang pangkat besar. Oh, pangkat besar. Nabi Yusuf pun menteri juga di kewangan dan pertanian. Beramal juga dia. Tolak yang ketiga. Yang keempat, saya ni miskin. Maka ada kata Nabi Isa pun miskin juga, beramal juga. Macam mana nak buat hujah tak lah. Kaya pun jangan tak beramal. Sakit pun begitu. Apa lagi? Sakit, miskin, dan lagi satu pangkat besar. Tak boleh. Sebab kita kadang-kadang bila minta tak dapat, alhamdulillah Allah Ta'ala tahu kenapa tak dapat.
kalau dapat ingat itu sebagai cobaan.